Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi dan update hasil stek beringin Korea yang saya lakukan sekitar 1 bulan yang lalu. Ini adalah hasil stek beringin Korea punya saya 1 bulan yang lalu. Ini langsung saya lakukan pecah batang, dan di sini di kesempatan kali ini aku akan melakukan pecah batang kembali. Sebelumnya pernah saya pecah batang menjadi 4 bagian, dan sekarang akan saya pecah menjadi 8 bagian. Seperti yang teman-teman lihat, ini pertumbuhannya cukup lumayan subur. Ini sudah ada timbul tunas-tunas baru. Nah, bisa teman-teman lihat perkembangan akarnya ya, cukup lumayan. Walaupun batangnya kecil, ini hasilnya cukup lumayan memuaskan. Oke, di sini saya akan melakukan pecah batang untuk yang kedua kalinya. Di sini akan saya bagi lagi menjadi 4 bagian. Total akan menjadi 8 bagian. Di sini alat yang kita gunakan ya cukup menggunakan cutter atau pisau tajam untuk mempermudah pengerjaan. Oke, teman-teman bisa lihat di sini bagian ini akan saya pecah kembali menjadi 2 bagian. Ini 2 bagian dan ini 2 bagian. Selanjutnya ini 2 bagian, jadi total akan menjadi 8 bagian. Ini kita lakukan harus ekstra hati-hati agar tidak merusak akar utama, karena ini batang terlalu kecil. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat, nah tuh seperti ini. Waduh, ini terputus teman-teman, tapi gak apa-apa, masih ada akar yang lain. Sebenarnya di posisi ini tidak boleh sampai putus seperti ini. Karena batangnya ini terlalu kecil, jadi kita melakukan pembelahan harus ekstra hati-hati. Oke, sekarang tinggal 1 bagian lagi yang belum kita belah. Oke, teman-teman, sekarang semuanya sudah terbelah. Nah, hasilnya seperti ini.
bisa teman-teman lihat. Thank you.